warnanya agak sedikit bening, agak pekat, tapi bukan yang lotion cream gitu. Dan teksturnya dia lebih watery dibanding sama produk body lotion Vaseline yang biasa aku gunakan. Hi girls, aku Melly. Kali ini aku mau review sebuah produk body lotion dari brand Vaseline. Ini namanya adalah Vaseline Fresh and Bright Cooling. Nah, jadi produk ini menurut aku cukup menarik ya, karena dia itu memiliki klaim formulanya tuh dingin dan bisa sejuk seketika. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari packagingnya, ini ada keterangan minus 4 derajat Celcius. Jadi kelihatannya kalau kita pakai ini, itu rasanya langsung dingin, sejuk gitu kan. Nah, kenapa? Karena dia mengandung mentol yang terkenal banget kalau misalkan kita pakai di kulit tuh ada rasa sensasi dingin yang menyegarkan. Kemudian selain itu, dia juga ada kandungan niacinamide dan juga ada aloe vera. Jadi bisa sekaligus untuk mencerahkan dan juga soothing kulit, jadi bisa lebih tenang juga. Dan kalau misalkan kita lihat nih dari sisi belakangnya, ini dia punya klaim yang menggiurkan ya. Katanya produk ini bisa membantu kulit jadi tampak lebih cerah hanya dalam waktu 2 minggu aja. Dan ini yang aku punya adalah ukuran 100 ml dan dia memiliki formula yang tidak lengket. Aku mau tunjukin teksturnya seperti apa. Nah, untuk teksturnya itu dia gel kayak gini. Jadi kalau misalkan aku beberapa kali cobain body lotion Vaseline, itu dia biasanya teksturnya lotion, warnanya putih. Cuman ini dia warnanya agak sedikit bening, agak pekat, tapi bukan yang lotion cream gitu. Dan teksturnya dia lebih watery dibanding sama produk body lotion Vaseline yang biasa aku gunakan. Dan kalau misalkan kita aplikasikan, dia tuh sama sekali nggak lengket. Jadi karena dia teksturnya tuh watery alias kayak air, jadi udah dia kalau misalkan udah menyerap dengan sempurna tanpa rasa lengket, dan dia benar-benar memberikan sensasi rasa sejuk di kulit. Tapi kalau misalkan ini klaimnya minus 4 derajat Celcius ya, aku nggak merasa sedingin itu. Jadi emang sejuk, tapi bukan yang sesejuk itu. Nah, kalau misalkan untuk kulit aku yang kering banget nih, kayak di bagian tubuh, aku biasanya menggunakan Vaseline yang teksturnya lebih creamy, lebih lotion itu, dia oke banget untuk melembabkan, terutama pas di malam hari. Nah, kalau misalkan aku pakai ini, dia cukup melembabkan, tapi tidak semelembabkan produk-produk Vaseline yang biasa aku gunakan. Jadi kalau misalkan ini, aku lebih suka pakai pas di pagi hari, karena sensasi sejuknya oke, dan dia sama sekali nggak lengket. Apalagi kalau misalkan pakai hijab, baju panjang, dia sama sekali nggak bikin pliket juga, terutama pas siang-siang, jadi ini nyaman banget sih untuk digunakan. Nah, bagi kamu nih girls yang penasaran berapa sih harga Vaseline ini, jadi kamu bisa mendapatkannya dengan harga Rp18.400. Dan kalau ditanya apakah menurut aku produk ini worth it atau enggak, jawabannya worth it, terutama untuk dipakai saat pagi dan juga siang hari. Kalau gitu sekian dulu video review aku kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Aku Melly, sampai jumpa di video selanjutnya.